Jadi Mahmud Almarti menunjukkan minit terakhir di separuh masa pertama. Ah, baik mencari Ngawanja dari Almarti. Ngawanja! Satu lambungan yang berjaya menewaskan Farzan Banglias. Dia membuka jaringan di Idan Rahman. Kali ini di Stadium Sultan Ibrahim. Sekali lagi membuka jaringan untuk mengadakan Kedah. Satu gol di harapan. Dan jaringan ke-13 peribadi untuk Ngawanja musim ini. Satu kedudukan yang cukup mengejutkan di Stadium Sultan Ibrahim. Ngawanja memanfaatkan umpanan dari akan sepasukan Mahmud Almarti dengan cukup baik. Satu lambungan yang menewaskan Farzan Banglias. Minit akhir separuh masa pertama. Farzan